Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kepada para peserta dan hadirin yang sudah join melalui Zoom maupun di uh, YouTube. Hari ini pada pagi hari Sabtu yang cerah, kita akan mendengarkan bersama-sama webinar awam seri kedua dari Rumah Sakit Umum Persahabatan. Perkenalkan, saya Dr. Putri dari KSM Forensik yang hari ini akan bertugas sebagai pembawa acara dalam webinar hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih dapat menyempatkan waktu. Dan mengikuti acara webinar ini dari awal, insya Allah nanti sampai selesai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para hadirin sekalian dalam mengikuti acara pagi ini. Acara hari ini merupakan acara ilmiah yang kita kemas sedemikian rupa untuk hadirin awam, sehingga mudah-mudahan dapat. Memberikan sharing ilmu dan menjawab berbagai pertanyaan yang dimiliki terkait dengan topik kita hari ini, seiring dengan melonjaknya kembali jumlah kasus COVID-19 selama kurang lebih sebulan belakangan ini, semakin banyak pula kasus-kasus yang tanpa gejala maupun dengan gejala yang ringan yang harus menjalani isolasi mandiri, baik itu di rumah. Maupun di fasilitas isolasi lainnya, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat topik berkenalan dengan isolasi mandiri dan saturasi oksigen yang mungkin sudah banyak terdengar, gitu ya, berita-berita di masyarakat. Apa itu isolasi mandiri? Apa pentingnya memantau saturasi oksigen saat isolasi mandiri di rumah? Dan pada webinar kali ini, mudah-mudahan topik-topik tersebut dapat kita bahas. Baiklah, sebelum memulai acara hari ini, kami ingin mengundang Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum dari Rumah Sakit Persahabatan untuk berkenan membuka acara. Kepada Dr. Yuda Putra, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Para peserta webinar yang saya hormati, pada prinsipnya saya ucapkan selamat datang di webinar ini. Kami, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, sebagai salah satu rumah sakit yang diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk penanganan COVID, ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemarin, kita sudah melakukan webinar berupa... Uh, Interpretasi mengenal interpretasi tentang hasil laboratorium, uh, CT saturasi dan lain-lainnya. Saya sih berharap teman-teman para peserta kalau memang tidak berkesempatan untuk ikut kemarin silakan untuk melihat uh, YouTube kami yang terekam Kemudian yang kedua hari ini kita mau mulai kembali uh, memperkenalkan bagaimana dengan isolasi mandiri dan Sekring kali pembicaraan di awam, bagaimana saturasi oksigen, bagaimana kondisi pasien. Nah, untuk itu, marilah kita menimba ilmu, berbagi pengalaman dengan narasumber-narasumber yang ada, dan mudah-mudahan ini menjadi menambah wacana, wahana, pemikiran bagi bapak ibu sekalian. Saya berharap apa yang kami tampilkan menjadi suatu persembahan kepada masyarakat, bahwa... Kepanikan yang ada di masyarakat, saya berharap tidak ada, dan kita mulai terbiasa dengan hidup baru dengan COVID. Untuk narasumber, terima kasih saya ucapkan untuk bisa mengisi acara ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tampilkan menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Pada panitia, terima kasih telah melakukan acara ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan mungkin bila masyarakat uh, peserta webinar ingin mempunyai ide-ide apa yang harus kami uh, sharekan kembali, berbagi kembali, mohon di uh, mintakan kepada kami melalui chat dan melalui webinar web kami sehingga kami insya Allah bisa melayani atau melakukan webinar kembali untuk uh, kebutuhan kebutuhan. Silakan berseminar, uh, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada direktur kami Dr. Yuda. Sekarang kita akan masuk ke acara ilmiah pada hari ini. Bersama kita telah hadir tiga orang pakar di bidangnya dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, yaitu yang pertama Dr. Eritrina spesialis bedah saraf yang akan maaf bedah plastik yang akan menjadi moderator pada pagi ini Dr. Hayatun Nufus spesialis penyakit dalam sebagai narasumber pertama dan Dr. Siti Chandra spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan menjadi narasumber kedua. Beliau bertiga akan membahas kedua topik yang akan kita diskusikan pada pagi ini secara tuntas. Kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita bersama mengenai isolasi mandiri dan saturasi oksigen. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dalam benak para hadirin sekalian. Baik, kami undang moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Eri Trina, spesialis bedah plastik. Saya akan bacakan CV beliau secara singkat. Nama lengkap Dr. Eri Trina Permatasari, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi beliau bertugas di Rumah Sakit Persahabatan, khususnya di KSM Bedah. Beliau lulus sebagai dokter umum dari Universitas Diponegoro, kemudian menjalani pendidikan spesialis bedah plastik di FKUI, dan menjadi konsultan untuk bedah plastik rekonstruksi dan Bedah estetik pada tahun 2015. Beliau bertugas dari tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan sehari harinya bertugas untuk menangani kasus kasus bedah plastik khususnya yang memerlukan tindakan tindakan yang rekonstruksi. Kepada Dokter Eritrina saya persilahkan dok. Terima kasih Dokter Pudim untuk perkenalannya dan pembukaannya. Terima kasih juga Dokter Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. para peserta dan para pemirsa semuanya. Marilah kita mulai diskusi ilmiah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sudah hadir dua pakar di bidangnya dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, Beliau adalah Dr. Hayatun Nufus yang akan bicara mengenai isolasi mandiri dan Dr. Siti Chandra yang akan membahas tuntas mengenai saturasi oksigen. Mari kita undang pembicara yang pertama, yaitu Dr. Hayatun Nufus, spesialis penyakit dalam KHOM Finasim. Beliau nanti akan berbicara mengenai panduan isolasi mandiri di rumah pada infeksi COVID-19. Saya akan bacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kedokteran UI tahun 2005, kemudian beliau melanjutkan sebagai spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran UI juga, dan beliau menyelesaikan konsultan hematologi onkologi medik di Fakultas Kedokteran UI tahun 2021. Saat ini, beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Persahabatan, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi di bidang hematologi onkologi baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Eropa. Silakan, Dokter Ayak, kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Eri. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Om Sahabatan, Pak Yuda, dan jajaran direksi dan panitia untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk saya untuk berbagi kepada rekan-rekan uh, semua yang hadir di sini, uh, mungkin saya uh, berbagi apa juga pengalaman-pengalaman ya dan juga uh, ada pengetahuan juga yang uh, berbasis ilmu pengetahuan di dalamnya. Saya izin share screen ya dok. Silakan. Oke, okay. apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Oke, okay. terima kasih uh, Jadi uh, di sini pada pagi hari ini saya ber diberikan tugas untuk uh, berbagi kepada teman-teman semua tentang uh, bagaimana isolasi mandiri saat terinfeksi COVID-19 Ini sekilas tentang CV saya tadi sudah dibacakan jadi, kita tahu bahwa hingga saat ini dunia itu sudah mencatat lebih dari 180 juta kasus COVID-19. Sejak sejak kapan? Sejak pertama kali dilaporkan kasus pneumonia misterius ya dari uh, Tiongkok, dari Wuhan, asalnya waktu itu uh, pada tanggal 31 Desember 2019. Dan dengan dari saat itu hingga saat ini COVID-19 ini sudah rata. Di seluruh dunia, itu ada. Kalau kita lihat di sini, uh, tidak ada lagi gambar yang menyatakan warna putih, hanya ada gradasi. Artinya, memang COVID-19 ini sudah ada di seluruh permukaan bumi. Ini hanya tinggal melihat derajat keparahannya. Semakin dia berwarna hitam, itu berarti angka kejadian kasus konfirmasi pun demikian kematiannya juga uh, tinggi dibandingkan dengan gradasi warna yang lebih uh, muda. Ya, kalau kita lihat data di sini. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia pun demikian. Kalau kita lihat nggak ada lagi kita punya warna yang putih. Semuanya terpapar dengan COVID-19. Kita tahu saat sampai dengan tanggal 9 Juli sudah lebih dari 2 juta kasus terkonfirmasi dengan angka kematian menyentuh lebih dari 60.000 ribu dan cakupan vaksinasi yang eh, apa namanya yang masih harus terus ditingkatkan lebih banyak lagi angka ini kalau kita lihat secara grafik itu terus menerus meningkat dan di sini kita katakan sebagai gelombang kedua ini kita belum tahu kapan eh, titik dari puncak ini akan eh, melandai ya prediksi masih akan terus meningkat mengapa? karena protokol kesehatan yang harus lebih e, tajam lagi untuk digalakkan, munculnya varian-varian baru dari infeksi virus yang semakin banyak di masyarakat dan cakupan vaksinasi yang juga perlu ditingkatkan lagi. Demikian juga dengan grafik e, angka kasus yang meninggal karena Covid. Kalau kita lihat tadi e, memang membuat stres ya karena angkanya terus-menerus tinggi dan e, ternyata kita tahu juga dari berita-berita bahwa bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur untuk perawatan Covid ini sendiri sudah sangat-sangat overload di berbagai rumah sakit, di berbagai tempat terutama di Jakarta saya menyorot ya. Jadi ketingkat ketersediaan tempat tidur itu amat sangat melonjak tajam ya. Jadi pasiennya banyak penuh kita tahu juga kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses untuk perawatan, pasien juga mungkin harus berkeliling-keliling rumah sakit, ya itu semua kita tahu ya sehari-hari kita lihat beritanya seperti apa. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, jadi prediksinya akan terus meningkat karena kita perlu sekali ya dari dari lini kita tuh protokol kesehatan ini harus sangat amat ketat dan lebih ketat lagi dengan adanya berbagai varian-varian baru saat ini yang Tingkat penularannya lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan varian yang lama. Dan juga cakupan vaksinasi ini kita harus kejar. Kita harus kejar terus. Jadi kita harus edukasi sekeliling kita. Siapa yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Untuk mendapatkan imunitas yang baik. Kemudian ini yang harus kita terapkan tadi, protokol kesehatan. Dulu kita 3M ya, tapi sekarang kita gencarkan 5M ya. Jadi, kita harus memakai masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak minimal itu 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan teman-teman semua harus waspada pada titik-titik lengah kita. Ya, mungkin kemarin kita sempat merasa oh, COVID sudah mulai menurun, dan sebagainya, kita ada titik lengah, ya, misalnya makan bersama ya dengan dengan teman-teman dengan rekan kerja dan sebagainya pesta pernikahan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan prosesi pemakaman yang ber berkerumun kemudian kadang kita lupa kalau lagi mau selfie atau wifi kita sempat lepas masker ya kemudian juga olahraga yang beramai-ramai lalu pusat perbelanjaan dengan dengan yang menarik ya sel banyak sekian persen tapi kita harus hati-hati di sinilah tingkat lemahnya ya kerumunan yang terlalu banyak. Kemudian kunjungan rumah kita tahu memang uh, kita ini uh, tentu kangen dengan keluarga dan sebagainya ya uh, orang tua dengan sanak saudara namun ini kita harus kita tahan dulu. Karena saat ini kita uh, berada dalam gelombang kedua yang lebih parah lagi. Kemudian ini rapat-rapat di kantor sebisa mungkin harus dengan online jangan lagi kita rapat-rapat tatap muka ataupun jika diperlukan rapat tatap muka itu sangat-sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan nah, ini adalah titik-titik lemah yang harus diwaspadai lalu ini saya ambil citasi dari Instagram Pandemic Talks mengapa isoman tadi kita sudah lihat kan angkanya semakin tinggi ketersediaan tempat tidur fasilitas kesehatan juga semakin overload kemudian kita semakin terbatas sarana prasarana untuk melayani e, kesehatan. Namun kita bukan berarti tidak melaksanakan e, apa namanya pelayanan dengan baik. Kita coba lihat mana kasus-kasus yang bisa kita lakukan isoman ya. Mengapa isoman itu dilakukan atau isolasi mandiri? Tujuannya adalah satu ya, memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi gimana bisa seperti itu? Kita bayangkan kalau satu orang yang terkonfirmasi positif, dia menyadari dia terkonfirmasi positif, dia tetap masih bekerja, masih berkumpul dengan yang lain-lain, itu akan menyebarluaskan banyak virus-virus lagi ke sebelah-sebelahnya, ya, rekan-rekannya. Tapi kalau kita isoman, kita bisa memutus mata rantai penularan. Jadi itu sangat penting ya untuk isolasi mandiri. Jadi apa sih isoman, isoman ya? Isoman itu singkatan dari isolasi mandiri, yaitu upaya dari pasien COVID-19 yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan isolasi mandiri. Tapi kita tidak hanya isolasi saja, begitu saja kita juga harus melakukan pemantauan di tempat masing-masing. Kita melakukan isoman tersebut, jadi tetap harus terpantau. Apa syarat isoman? saya coba pilih menjadi dua ya. Pertama syarat klinis dan syarat lokasi. Syarat klinis adalah pasien yang menderita yang terpapar atau terinfeksi COVID-19 untuk isoman adalah pasien yang tidak bergejala atau dia memiliki gejala yang ringan. Ataupun jika ada gejala dapat dinyatakan isoman oleh tenaga medis setelah melalui proses konsultasi medis terlebih dahulu. Lalu syarat lokasi, bagaimana lokasi untuk isoman tersebut? Sebaiknya lingkungan untuk isoman itu adalah rumah atau kamar yang ada ventilasi yang baik sehingga terdapat sirkulasi udara untuk uh, untuk memutar udara-udara yang ada di ruangan pada pasien tersebut. Tentunya harus ruang tersendiri yang terpisah dan sebaiknya tidak serumah atau satu lokasi dengan kelompok risiko tinggi yaitu bayi lanjut usia, sistem imun rendah, dan juga pasien dengan comorbid. Ya. Komorbid ini seperti adanya diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, penyakit kanker, penyakit autoimun. Itu adalah pasien-pasien atau kelompok dengan resiko tinggi. Kita tahu bahwa COVID ini port dan atau pintu masuknya adalah melalui saluran pernafasan. Namun ternyata gejalanya itu adalah sistemik. Ya, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa ditemukan gejala yang kadang-kadang juga nggak harus sama pada setiap orang. Ya, sekali lagi gejalanya dapat berupa sistemik. Masa inkubasi atau masa eh, hidup apa masa kuman itu masuk sampai dengan timbul gejala itu bisa rentang dari dua hari sampai dengan 14 hari jadi kalau misalnya seseorang ter memiliki gejala berikut ada riwayat kontak dengan COVID-19 atau mungkin memang PCR-nya sudah positif, dia bisa trace ke belakang. Kira-kira saya -kira, nah kontaknya kapan ya gitu. Nah itu kita lihat dari semua faktor-faktor tadi ya mungkin ada episode lepas masker mungkin atau ada berkerumun atau memang kita yakin pada saat kita berkumpul ada yang positif covid dan sebagainya ini penting untuk studi epidemiologi ya karena kita harus memberitahukan bahwa sebaiknya orang-orang yang uh, terpapar dengan kita pada masa inkubasi itu uh, apa hati-hati gitu ya jadi dia melakukan isolasi mandiri atau dia ngecek kesehatannya supaya memutus mata rantainya jadi kita jangan eh, jangan mohon maaf kita jangan eh, egois ya bahwa kalau kita positif yudah kita jangan bilang-bilang sama orang lain tidak seperti itu ya jadi penyakit ini kita harus putus sama-sama ini tadi gejalanya ya mulai dari nggak bisa menghidu atau nggak bisa mengecap hambar kemudian demam ada yang sakit perut, diare, gangguan jantung, kelainan kulit pun ada. Ya, sesak napas, batuk, pilek, ini yang umumnya ditemukan. Nah, kita bagi gejala COVID itu menjadi gejala ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya, untuk gejala ringan kita dapat dilihat di sini ada demam, batuk, ya, umumnya batuk kering ringan biasanya, rasa lelah, penurunan nafsu makan, anosmia, antisia, sakit kepala, nyeri otot, ya ini adalah uh, tipikal khas untuk infeksi virus virus pada umumnya sebetulnya. Kemudian ada ditandai dengan frekuensi frekuensi nafas Saturasi masih bagus ya untuk gejala ringan. Gejala sedang adalah gejala-gejala yang ada pada kolom ringan kita namun ditambahkan dia sudah mulai ada rasa nafasnya apa rasanya berat ya pendek sesak nafas ya frekuensi nafas mungkin belum sesesek orang yang berat ya tapi dia sudah mulai ada frekuensi nafas yang cepat kita belajar untuk melihat bagaimana menghitung laju frekuensi nafas ya jadi sebetulnya kadang-kadang kalau kita menghitung nafas diri sendiri mungkin akan terbawa oleh subjektivitas ya mungkin kita bisa mintakan orang lain untuk menghitung pernapasan satu kali nafas dan satu kali buang itu dihitung sebagai satu kali pernapasan dalam satu menit kita hitung ada berapa lalu saturasi saturasi 90 lebih dari sama dengan 94 persen artinya mungkin sudah sudah mulai 94 95 itu kita masukkan dalam kategori sedang. Nah, bagaimana yang berat? Gejala-gejala yang ada pada kategori ringan dan sedang tadi tapi ditambah dengan laju napas yang makin cepat, saturasi yang makin turun dan sudah mencapai kritis kalau terjadi gagal napas, ya. Sepsis atau misalnya ada infeksi yang berat yang menyebabkan terjadinya mulai pasien penurunan kesadaran, Ya seperti itu atau gagal organ multiple ini semua ditandai dengan uh, pemeriksaan fisik klinis dokter dan juga pemeriksaan laboratorium Lalu uh, Bagaimana nih saya terkonfirmasi COVID-19? Apa saya dapat isoman? Ya kita bisa isoman kalau kita nggak ada gejala apa-apa atau gejala nyeringan ataupun ada tapi tidak ada sesak ya itu kita bisa lakukan isoman Jadi, Jangan panik dulu, jangan panik dulu. Jangan langsung uh, uh, kita merasa seolah-olah semua semuanya itu tidak tidak dapat kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi tetap stay cool dulu, tenang dulu. Nah, nggak bisa isoman kalau pasien itu mengalami sesak napas, ya frekuensi nafas sudah 24 kali per menit aja itu sudah menjadi alarm simptom untuk uh, pasien itu. Mungkin tidak bisa untuk isoman, jadi harus segera ke rumah sakit atau mengalami gejala berat lainnya. Nah, ini ya, kalau kita isoman, apa aja sih yang mesti disiapkan? Nah, kita pastikan bahwa kamar itu terpisah dengan anggota keluarga yang negatif COVID-19 kita mungkin tidak mungkin semoga semua orang mampu ya untuk eh, apa me me melakukan isoman sendirian di ruang rumah ya atau terbatas tempatnya mengingat kita sekarang juga sudah semakin banyak. Nah, kita pastikan kamar itu terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid. Lalu kamar mandi pun sebaiknya terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid. Jika tidak dapat dipisahkan, kita harus pastikan itu di didesinfeksi sebelum digunakan oleh orang yang eh, negatif dan dalam mengindeks infeksi harus menggunakan APD, minimal masker. Lalu kita di rumah itu tetap harus protokol kesehatan. ya. Jadi walaupun di rumah tetap pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, makan harus sendiri-sendiri, itu tetap lalu kita sebaiknya punya termometer dan pulse oximeter untuk pantau suhu, saturasi oksigen serta frekuensi nadi. Nah ini mungkin uh, saya juga pengalaman ya kadang-kadang kalau melakukan tele telekonsultasi mungkin tidak semua dari kita uh, memiliki pulse oximeter ataupun termometer. Kalau ter suhu mungkin kita bisa lakukan perabaan dengan tangan. Nah untuk memantau saturasi tanpa tanpa pulse mungkin nanti akan ada dibawakan oleh rekan saya dokter Siti Chandra ya lebih lengkapnya. Ini yani tadi makanan juga tersendiri, jadi jangan bareng-bareng uh, ya, tetap makan sendiri, udah diselesai uh, yang lain gitu. Jadi, walaupun yang lain negatif, sebaiknya makan tetap sendiri-sendiri, lalu tetap kita harus relax ya, tetap melakukan kegiatan yang kita suka, dan senantiasa berdoa tentunya. Nah, ini penting banget ya, dukungan psikologi. Kita tahu saat ini kita tidak mungkin uh, menghambat. Sosial media ya atau stigma di masyarakat dan ini sudah mulai terbentuk dan mungkin juga uh, kita nggak sadari ya tapi ini akan berdampak pada penurunan sistem imun seseorang. Jadi saran dari kami dukungan psikologi itu sangat-sangat penting ya orang yang terkena COVID mungkin dia akan merasa takut, bingung, aduh panik ya karena apa ya kita lihatlah berita-berita ya uh, bagaimana begitu mencekam, begitu horor. Itu bisa di, bisa dimaklumi sebetulnya dan bahkan juga dan juga sebenarnya bukan hanya awam atau umum ya, tenaga kesehatan pun tidak terlepas daripada uh, masalah psikologi yang uh, mengganggu ya. Setiap uh, hari terpapar dengan COVID misalnya, misalnya rumah sakit persahabatan itu sudah menjadi rumah sakit COVID, itu merupakan uh, ada sih pasien-pasien non -pasien COVID tidak, tapi maksud saya kita salah satu rujukan COVID itu sangat-sangat uh, mengalami perubahan emosi. Nah, jadi penting bagi keluarga untuk mendukung ya keluarga teman itu berikan dukungan yang positif, jangan jadi malah menegatifkan pasien tersebut ya nah dukungan nutrisi tetap harus diberikan jangan nanti mentang-mentang dia diisolasi nggak dikasih makan gitu misalnya ya nah sebisa mungkin, sedapat mungkin ya harus hindari tuh papasan dan kotak dengan pasien jadi kalau misalnya pasiennya habis misalnya rumahnya nggak memungkinkan untuk bener-bener terisolir nah ruangan yang dia lewati itu dibersihkan dengan uh, desinfeksi Ya, ruangan yang dilewati bukan apa-apa kita menghindari aerosolnya jadi bukan bukan maksudnya mohon maaf ya bukan jijik atau apa gitu ya jangan tapi eh, kita pastikan bahwa aerosol itu eh, udaranya bersih gitu komunikasi juga selalu terjaga misalnya dengan telepon genggam atau dengan aero aero aerofon dan sebagainya ya dan anggota keluarga lain menjalani protokol kesehatan dengan ketat Nah, apa sih yang perlu saya pantau selama saya menjalani isoman? Kita lihat juga ya, keluhan. Gimana keluhannya? Catat. Kadang-kadang dokter pun kan setiap hari mencatat ya keluhan. Kita catat di buku diari. Oh hari ini saya demam, suhunya berapa, frekuensi nafas berapa, saturasi saya berapa? Pagi malam itu dicek, dipantau. Jadi memantau sendiri, tapi juga eh, apa namanya? jika ada sesuatu yang eh, tadi saya sudah sampaikan ya, gejalanya sedang ataupun berat, itu harus segera lapor ke petugas kesehatan. Tapi kalau yang masih ringan atau tanpa gejala kita bisa pantau sendiri ya, keluhan demamnya ada apa enggak, ada rasa sesak enggak, ada nyeri dada enggak, diare sehari berapa kali. Nah, ada muntah enggak, masuk cairan enggak dan sebagainya. Lalu suhu tubuh, saturasi oksigen dipantau pagi dan malam. Pemantauan dengan petugas kesehatan khususnya pada pasien-pasien yang bergejala sedang dan berat. Nah, kayak mana kalau kita harus eh, apa? ke rumah sakit nih. Gimana nih, Dok, kalau misalnya saya mengalami apa? Ingat jika terdapat gejala demam terus menerus sudah diobati, ada nyeri dada, napas terasa makin sesak, atau mulai gangguan kesadaran mulai dari yang paling ringan ya, seperti uh, uh, aku tidur terus sepanjang hari ya, uh, kok aku mulai uh, bingung ya, ini hari apa? Eh, itu ada disorientasi waktu, tempat, ruang, orang itu mulai ada gangguan kesadaran. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar nggak bisa bangun lagi ya kemudian muntah terus menerus diare terus menerus atau gejala yang dirasakan satu hal itu makin memberat se -se selama isoman itu juga harus mendapatkan pengawasan dan juga harus segera permasah Nah, ini bisa kita lakukan ya untuk uh, sehari-hari, buka jendela kamarnya untuk cahaya matahari masuk sehingga virus-virus bisa mati, lalu sirkulasi udara baik, jemur matahari, tentu jangan tetap pakai masker dan protokol kesehatan ya. 10 sampai 15 menit aja cukup antara jam 10 sampai 13. Rutinlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer olahraga rutin 3 sampai 5 kali seminggu tentu ini di, di, disesuaikan dengan kemampuan ya tidak berarti bahwa olahraga itu harus diforsir bukan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Nah, ini juga penting ya. Cucian kotor pisahkan dengan pakaian keluarga pakaian kotor keluarga lainnya. Ya. Lalu, kamar dibersihin setiap hari: sapu, ngepel, lap, semua bersih. Cuci, alat makan sendiri, periksa tubuh, tubuh dan saturasi oksigen, tidur dengan uh, di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Nah, bagaimana nih konsumsi obat apa yang diperbolehkan? Ini juga saya. Men, uh, melihat ya fenomena mengenai penggunaan obat-obatan yang masif dia di, di uh, awam eh di apa namanya di masyarakat ya kita harus harus sangat berhati-hati dengan obat ya bukan berarti obat itu dulu ya kalau kita belajar ya teman-teman dokter mungkin ada di sini farmasi obat itu sebenarnya racun loh ya tapi manakala dia dikonsumsi dengan dosis dan indikasi yang tepat dia berubah menjadi obat ya gitu. Jadi benar-benar lah harus ditanya dulu bagaimana mengkonsumsi vitamin yang baik, dosis maksimalnya berapa? Itu uh, sebaiknya ditanyakan ya. Sebaiknya kok uh, untuk virus itu sebenarnya sampai setengah saat ini kita tahu bahwa dia dengan daya imun yang baik Sebenarnya bisa self-limiting, tapi memang dia akan memberat pada populasi-populasi tertentu. Untuk obat atau suplemen bisa kita konsumsi seperti dokter akan meresepkan vitamin C, vitamin D. Untuk pasien-pasien yang dengan sudah comorbid ya penyakit penyerta, jangan stop obatnya ya, tetap minum obat seperti anjuran sebelumnya untuk hipertensi, diabetes itu terus. Khusus untuk yang gejala ringan, jika memang diperlukan antivirus itu hanya dengan resep dokter karena antivirus itu bukan tanpa efek samping. Nah, kemudian pengobatan sesuai gejala. Misal demam, kita boleh berikan parasetamol, Ada aturan pakainya. ya. Kemudian, berapa lama sih kita harus isoman? Prinsipnya, kalau tanpa gejala, itu cukup 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Namun jika ada gejala ringan, 10 hari tersebut ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Dan pemeriksaan PCR di akhir isolasi mandiri itu tidak perlu untuk dilakukan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini apa yang harus diperhatikan? Pakai masker sekali lagi. Pakai masker mau di di dalam kamar, saat keluar kamar, interaksi dengan orang yang ada di rumah, pakai terus masker. Dan orang yang ada di rumah pun pakai masker. Jadi dua orang itu harus selalu pakai masker, ya. Physical distancing tetap jaga jarak, no, 2 meter, ya. Menerapkan etika batuk, kenapa? Karena agar droplet tidak berterbangan. Ini saya coba lihat, ambil dari panduan isolasi mandirinya Pak Abdi. Ingat ya, ini bukan hanya berlaku saat COVID aja, tapi kita harus selalu ingat kalau bersin batuk tutup mulut kita karena sekali kita batuk bersin dropletnya keluarnya berjauh jauh banget banyak banget bermeter-meter ya jadi bahaya buat orang-orang sekitar kita lalu tutup mulut kita dengan atau dengan dan hidung kita dengan lengan atas bagian dalam ya atau sebaiknya sih memang punya tisu ya dan jangan lupa limbah ini harus dipisahkan ya dibuang kalau di rumah sakit itu dikatakan memang kita limbah infeksius itu adalah plastik kuning. Tapi kalau misalnya di masyarakat kita nggak punya, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain harus beli plastik kuning. Tapi ditulis aja limbah infeksius, ya sehingga dalam eh, pengelolaannya nanti akan eh, dapat dipisahkan dengan limbah rumah tangga lainnya. Cuci tangan, ya. jadi. Jangan lupa ya cuci tangan, kita ajarkan sedari sedini mungkin dengan anak-anak kita juga. Eh, minimal itu 40 sampai 60 detik ya untuk cuci tangan basahi tangan dengan air dan sabun gosok kedua telapak tangan oh, sorry maaf. cuci tangan minimal 20 detik mas saya dengan air dan sabun ya ini ada caranya telapak tangan digosok punggung tangan sela-sela kemudian mengunci tangan gerakan kemudian juga ini ya gerakan area jari memutar dan ujung-ujung jari tangan nah kemudian desinfeksi ruangan nah ini yang kadang-kadang suka uh, kita suka lupa ya mungkin mungkin enggak semuanya mungkin ada yang ingat tapi juga kadang-kadang suka skip nih gagang pintu nah, kita kita udah dari luar mencuci tangan misalnya tapi uh, tetap harus selalu rajin dibersihin gagang pintu keran toilet wastafel saklar meja kursi ini adalah area-area yang kadang-kadang kita mungkin lupa ya untuk membersihkannya secara lebih sering maksud saya jadi ini harus diperhatikan untuk dibersihkan dengan lebih sering lagi Nah jadi yuk kita jadi agen edukasi untuk sekitar kita ya dengan sebarkan informasi-informasi yang benar tadi lalu lakukan segera vaksinasi jangan dengan percaya hoax ya ini adalah penggunaan masker ganda yaitu untuk penggunaan kombinasi dengan masker medis dan masker kain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ini rapat ya. Jadi area sekitar hidung, kemudian di sini dan juga sampai dengan di bawah dagu itu rapat. Kami ada edukasi mengenai penggunaan masker dari PPI mungkin dapat dilihat di website kami di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Nah sebagai simpulan, slide yang saya yang terakhir. Jadi saat isoman selalu terapkan protokol kesehatan. Berikan edukasi isolasi mandiri kepada semua keluarga, laporkan gejala yang dirasakan kepada petugas kesehatan setempat, kenali tanda bahaya yang harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit, jangan konsumsi obat selain anjuran dokter dan sekali lagi jangan percaya dan menyebar hoax. karena dapat menurunkan imunitas kita. Ya. Baik, ini saya slide terakhir ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan bumi kita segera bebas lah dari corona ya atau tadi seperti Pak Yuda sampaikan di awal kita harus beradaptasi uh, hidup dengan adanya virus ini artinya kita harus benar-benar menjaga betul protokol kesehatan dan keluarga kita kesehatan dengan baik nomor satu itu tadi ya jadi pesan-pesan dari uh, Pak Yuda juga tersampaikan dari uh, presentasi saya demikian uh, dari demikian dari saya Dokter Eri saya kembalikan kepada uh, moderator. Terima kasih, Dokter Ayah, untuk sharing ilmu sama pengalaman yang begitu lengkap. Saya rasa banyak sekali manfaatnya untuk para peserta dan para pemirsa yang pada hari ini ikut mengikuti acara webinar kita. Untuk pertanyaan nanti, kita akan diskusikan setelah selesai uh, pembicara yang kedua. Saya akan mengundang pembicara yang kedua, yaitu Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau menyelesaikan S1-nya di FK Trisakti, kemudian beliau melanjutkan mengambil spesialis di kedokteran Universitas Indonesia pada bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian beliau juga mengikuti berbagai macam pelatihan mengenai kedokteran fisik rehabilitasi, baik di Jepang, Korea Selatan, maupun Taiwan. Saat ini, beliau mendapatkan gelar konsultan kardiorespiratori dari Kolegium Kedokteran Fisik Rehabilitasi Indonesia tahun 2018. Beliau juga aktif di berbagai organisasi kedokteran fisik rehabilitasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Persahabatan, dan juga sebagai Kepala Komite Medik di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan juga menjadi anggota dari PPI Rumah Sakit Umum Persahabatan. Dokter Siti Tandra, saya silakan. Saya juga minta izin, Dokter Siti Tandra, nanti kita akan mengheningkan cipta sejenak ya, mungkin pada pukul 10. Hmm. Kalau misalnya belum selesai presentasinya, saya izin saya potong. Ya, oke. Okay. Silakan Dokter Matur Dokter. Terima kasih, Dokter Eri. Saya izin share screen. Ya, silakan monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman sejawat semua, semua saudara-saudara saya di rumah sakit persahabatan. Terima kasih bagi yang hadir di webinar kami kali ini. Saya diminta untuk oleh panitia untuk... Membawakan tentang teknik tengkurap di saat lagi masa-masa isoman ini, orang pasti pengen tahu apa sih tengkurap lagi booming. Kami sudah mengerjakan satu tahun terakhir untuk COVID, tapi teknik ini juga sudah teknik yang lama karena digunakan untuk... Uh, pasien-pasien yang gangguan respirasi akut di ICU biasanya kami kerjakan. Kemudian kami diminta juga untuk membawakan tentang cara praktis mengukur kadar oksigen seperti tadi sudah dokter Aya katakan di awal. Jadi CV saya sudah dibacakan oleh dokter Eri, terima kasih. Sebagai objektifnya, saya menceritakan tentang dua hal tadi, gimana tengkorak bisa naikin oksigenasi, bagaimana cara praktisnya pada pasien COVID-19. Karena pasien COVID itu paru-parunya yang terdampak itu susah ngembang. Jadi dia tarik nafasnya itu ngembang parunya nggak bagus, kehambat. Kita kenal, kami kenal di medis sebagai restriksi, susah mekar parunya. Sehingga oksigenasi atau pertukaran gas lemas sama oksigen ke dalam paru-paru juga terganggu. Untuk ber nafas, kita harus mengenal dulu otot paling utama yang kita pakai itu yang namanya diafragma. Mungkin kalau yang pernah baca gitu ya selama pandemi pun banyak tentang pernafasan dan lain-lain ini otot ut otot utama ini kalau dilepas dari badan itu bentuknya seperti parasut Dia sekitar di daerah pinggang atas dia ada di titik tengah dari panjang tubuh manusia jadi kalau diaframanya nggak kuat pinggangnya juga akan sakit karena dinempel di daerah punggung tengah bisa ada nyeri juga sampai ke belikat Nah, dia menyokong postur, artinya dia juga membantu otot-otot pinggang dan punggung untuk menegakkan badan kita karena kita manusia yang berdiri tegak. Kalau ada masalah sebelum COVID dengan pinggang atau belikat, itu jangan ditanya sakitnya. Seseknya juga jadi bertambah karena si diafragma ini disuruh milih, mau nafas atau mau megangin punggung. Jadi akan lebih banyak lagi kelelahan yang muncul karena usaha nafasnya jadi lebih berat ini kalibrasi postur maksud saya begini kita bernafas tidak hanya paru-paru. Kenapa tengkurap itu penting juga? Parkirnya yang benar tengkurapnya, nggak asal tengkurapin aja. Manusia bukan boneka, jadi ada kelenturan dari setiap sendinya. Postur atau badan kita, meskipun masalahnya di paru-paru, kalau bahunya kaku, pinggulnya kaku, ada masalah-masalah lain di bagian badan yang masih nempel dalam orang yang sama, itu akan mengganggu. Mengganggu saat tarik nafas, mengganggu saat buang nafas, dan mengganggu korelasi atau hubungan antar badan. Otomatis kita aja ingat, kalau lutut sakit pasti jalannya akan pincang. Kalau pincang berarti kan gerakannya miring-miring, jadi nggak akan imbang untuk nafasnya. Bagaimana mau mengisi tangki kalau tangkinya goyang-goyang tidak stabil gitu otot nafas tadi yang saya bicarakan, waktu tarik nafas, otot yang paling besar yang tadi kayak kubah, namanya diafragma. Ada juga otot-otot lain supaya rongga dada ini mekar. gitu. Saat dia mekar, udara kesedot, kayak vakum cleaner, masuk ke dalam dengan banyak. Setelah itu dia seperti kita tiup balon. Waktu setelah maksimal ketiup, dia akan ngempes secara likoil atau uh, otomatis. gitu kalau terjadi yang baik. Tapi kalau ada masalah, ngembangnya sulit, recoilnya pun sulit. Itu kalau ada gangguan di balonnya itu. Ini gerakan otot yang saya infokan tadi. Oleh karena itu kok yang sakit paru-paru leherku sakit, nafasku sesek. Jadi kalau otot leher kaku, otot belikat, punggung belakang, pinggang kaku, nafas juga terganggu. Nanti yang dikatakan tadi oleh dokter ayah, saturasi oksigen, gambaran berapa oksigennya juga akan turun kecekek kok kita. Bagaimana mau oksigenasi baik kalau lehernya dicekek sama ototnya sendiri? Pasti ada yang megang tuh lehernya kok kaku. Kadang kalau sudah makin berat, tunduk pun uh, terasa sakit, menelan pun sakit. Texting neck di era pandemi banyak yang mager, mungkin banyak baca, lihat, banyak nonton gitu ya. Jadi kepala maju ke depan, forward neck atau uh, kepalanya kayak jatuh gitu. Nah, itu capek banget otot leher meganginnya. Mengganggu pernafasan? Iya. Pernafasan tidak tidak hanya ke depan ke belakang tapi juga ke atas ke bawah. Sehingga gerakan yang ke atas ke bawah akan terganggu. Penting ini dilemesin, direlaksasi, di stretching penting gitu. Tengkorak ini yang inti yang mau saya katakan. Kenapa sih ini booming ya? Karena oksigen itu maunya di sisi atas atau udara ya. Maunya kan di atas. Dia di, kalau kita lihat akuarium atau kita bawa balon apa bawa kantong air kalau kita beli ikan itu kan udaranya di atas gitu berat molekul air lebih tinggi jadi dia ada di bawah kemudian apa dia terpisah kemudian eh, saat kita tengkurap semua udaranya ada di atas jadi dia akan me, dengan mekanika tersebut dia akan memekarkan balon-balon udara di saluran nafas yang kita kita kami sebut di kedokteran sebagai alveol kantung-kantung udara di atas dia akan mekar sama gitu. E, kalau ada orang aduh saya nggak tahan tengkurap itu karena tengkurapnya anda itu memekarkan paru-paru anda sendiri. Kenapa setelah covid nanti kalau ini sudah terlewati ada pr baru namanya habis luka itu akan ada jaringan parut kemungkinan parunya tambah mengkeret gitu. Nah kalau anda nggak mekarkan dari sekarang ya terlambat kalau nanti sudah terlanjur mengkeret itu lebih sulit lagi mekarin seperti waktu kecil masih elastisitas masih bagus gitu kalau tidak terdampak covid masih elastisitasnya bagus kita waktu kecil bisa cium lutut dengan mudah sekarang coba kaku kan karena otot pinggangnya kaku otot pahanya kaku gitu sama kalau dari sejak dita terdampak dia tidak memelarkan otot apa kantong-kantong udaranya nanti kalau sudah mengkeret sulit cara-cara satu-satunya melarin atau latihan nafas secara mager, nggak banyak aktivitas itu hanya tengkurap karena pakai mekanika gitu. Kemudian tulang punggung yang ada di sisi atas itu satu tulang dengan 33 ruas, dia fleksibel. Jadi mungkin yang ada gangguan di tulang punggung juga nggak akan nyaman. Jadi usahakan tengkurapnya yang nyaman. Gimana caranya? Posturnya harus seperti waktu berdiri dengan nyaman diganjal bantal di pinggul supaya diafragma nggak ketekan kalau dilihat iga terakhir kita disitulah kira-kira tak diafragma bergerak atas bawah atas bawah jadi ditaruhnya di pinggul kemudian di leher ditaruh selimut supaya nyaman karena setiap orang posturnya berbeda supaya bisa miring ke kiri miring ke kanan atau ke depan cari nyamannya kalau otot lehernya nggak nyaman badan kita ini cerdas kok kita punya somatic memory atau atau kecerdasan badan yang mengetahui kalau aku nih nyaman. Kalau mau lihat nyamannya gimana, fitrahnya tubuh tuh lihat bayi atau anak-anak tidur, nyaman tidurnya. Dia miring dengan caranya yang nyaman, dia tengkurap dengan caranya yang nyaman. Karena gifted, Tuhan sudah berikan pada kita cara nyaman untuk beristirahat. Cuma mungkin kita aja suka menolak fitrahnya. Betul-betul saatnya ngantuk ya harus istirahat modified prone itu bagaimana ini tengkurap yang dimodifikasi kalau memang susah untuk tengkurap mungkin eh, apa rasanya enggak ngap dong enggak tahan juga okay, ya modifikasilah kayak peluk guling itu miring gitu atau diganjal beberapa bantal boleh gitu karena beberapa posisi seperti hamil yang besar atau mungkin orang-orang yang perutnya besar itu susah untuk tengkurap. Boleh kalau ada bantal yang cukup untuk mengganjal untuk yang tidak hamil besar boleh. Tapi kalau tidak cukup miring, miring bergantian ke kanan dan ke kiri gitu silahkan gitu. Karena memang yang kita inginkan adalah mekarnya balon-balon udara yang lebih banyak. Jumlah itu didapati pada waktu tengkurap miring kanan atau miring kiri. Terbaik adalah posisi tengkurap murni tengkurap kita sebut juga lang recruitment, artinya balon-balon udara yang kita kerahkan untuk mengambil oksigen sama membuang zat lemas lebih banyak. Jadi ini yang kalau pasien bisa sendiri, taruh bantalnya di pinggul, kemudian dia disuruh tengkurap dengan posisi bantal dia betulkan. Jadi nggak bingung tengkurap, angkat badan, kayak push up, naruh bantal gitu. Mungkin pasang aja dulu, kemudian miring, dia minggir dulu di pinggir kasur, kemudian tengkurap, Terus dia tinggal posisikan Itu saya memegang selimut Artinya selimut itu untuk menyangga Kalau ada bantal kecil boleh Posisi harus nyaman Mau miring ke kanan Mau miring ke kiri Monggo silahkan Dengan dia berikan ganjalan Itu kita harapkan pasien lebih nyaman dalam melanggar jadi otot-ototnya juga lentur. Di rumah sakit dalam perawatan aja kami kerjakan, apalagi kita saya aja mengerjakan, karena itu relaxing untuk otot-otot kita di rongga dada, kemudian kalibrasi badan kita saat sehari-hari aktivitas macam-macam gitu. Jadi memang kalau memang sedang diminta isoman, karena lagi saat ini sedang apa ya sedang memang dianugerahi ya arisan kan pandemi itu kalau lagi dapat colekan untuk dapat covid diterima memang untuk kodarullah lagi disayang disuruh istirahat mungkin kita kelelahan badan kita demo imunitas kita turun sehingga memang harus istirahat istirahatlah nikmati masa istirahat itu dengan tenang kemudian relaksasi otomatis berdoa pada sang pencipta biar sakitnya segera diangkat insyaallah keberkahan sesudahnya akan lebih baik ini modified prone boleh pakai guling, boleh diganjal bantal di antara, di antara kedua kaki supaya nyaman. Ingat kalau ditarik bantalnya supaya tinggi bantal usahakan sama dengan lebar dari pundak. gitu, Lebar pundak sama tinggi bantal usahakan sama supaya lehernya tidak tertekuk. Dan itu membuat nyaman dan lebih tahan untuk miring atau tengkurap. Kalau sesak, biasa kami eh, katakan otot-otot ini perlu disandarkan. Jadi kalau otot nafas yang di depan namanya pektoralis, otot dada bagian depan, kalau kita makan ayam, itu kan dada depan gitu, itu harus diistirahatkan, direleks. Makanya kita kalau jalan kan seneng kalau ke supermarket atau apa, kan gelendot di troli gitu. Karena otot-otot ini istirahat sehingga hemat untuk energi untuk bernafasnya diaframa juga nggak lelah waktu tengkurap diaframa juga nggak lelah kan gerakannya biasanya naik ke atas ke bawah jadi nyamping sesuai dengan gravitasi jadi dia juga nggak berat supaya kita bisa mendapatkan postur yang baik ya kalibasi posturnya salah satunya selain diganjel-ganjel tadi bagi yang masih tegak berdiri bisa bisa nempel aja ke tembok dilihat itu hmm, nempel nggak ke tembok kepalanya pundaknya belikatnya pantatnya tumitnya Makin banyak jarak, berarti makin nunduk kita. Berarti kita selama ini otot-ototnya berusaha keras menegakkan kita ke gravitasi. Jadi, jangan heran kalau sakit leher, sakit belikat, sakit pinggang, makin ke bawah nanti kelihatan akan sakit lututnya juga karena nahan. Terakhir, engkernya patokan yang ngunci kita ke tanah itu engkel. Jadi, terakhir-terakhir lutut dan engkel pasti akan ikut sakit karena tuannya sudah mau rubuh. Jadi, lelah dia itu mengganggu nafas, mengganggu karena beban diaframanya juga jadi berat. Ini tadi monitoring untuk pernafasan. Yang paling booming ini saturasi oksigen monggo bagi yang sudah bisa membeli saturasi oksigen silahkan dibeli itu paling paling enak untuk melihat tinggal dilihat berapa sih saturasiku yang atas itu berapa sih uh, denyut nadiku gitu tapi kalau ukuran pernafasan respiratory rate harus diukur sudah diinfokan diukurnya berapa kali dalam satu menit dihitung berapa kali tarik nafas buang satu cycle tarik nafas buang itu ada berapa kali gitu normalnya tidak melewati angka 20 jadi kalau bisa lebih nyaman lebih enak lebih tenang ini namanya skala Borg. skala sesak gampangnya. Skala sesak ini ada beragam, ada yang modifikasi. Ini yang standar 1 sampai 10 seperti skala nyeri kalau di kami. Warnanya makin merah, makin sesek dia. Mungkin bisa untuk kita menilai kondisi saat ini. Seseknya tadi pagi, seseknya tadi malam, seseknya habis BAB atau habis bangun mandi kayak apa ya gitu. Supaya kita tahu kira-kira kalau dijadikan angka itu berapa gitu untuk monitoring sendiri kondisiku supaya dia bisa membatasi diri. Kalau lagi sesek hebat, lagi saturasinya drop, pron dulu lah tengkura, perbaiki dulu pernafasan oksigenasinya, jangan paksa tubuhnya. Mobil kalau dipaksa mogok. Jadi ada cara lain lagi untuk melihat pengembangan paru. Kalau tadi oksigenasi, kita cek pakai saturasi. Kalau mamanya ngembang sama ngempes. kalau diukur kayak pakai ukuran baju, bisa tuh diukur berapa, buangnya berapa. Kalau nggak bergerak waktu tarik nafas sama buang nafas, enggak ada selisih dari sentinya, berarti aslinya ini dadanya tuh kaku. Gitu, bisa kaku ya, bisa orang-orang kan ada juga yang kaku yang tidak stretching. Jadi dia ya, emang harus di-stretching, dilenturkan. Ada lagi tes yang sederhana yang kami bisa kerjakan di klinis di lapangan kalau saturasi itu tidak ada <tuh> untuk komunikasi karena saturasi oksigen itu juga benda yang menggunakan baterai jadi tolong dicek baterainya tinggal berapa kalau tinggal satu strip dari lima strip atau empat strip dari indikator tolong diganti karena bisa aja tidak valid namanya breath count test ini yang kita itu hitung nafas ada yang dok saya ngitung nafas itu gimana hitung nafas itu tarik nafas dulu kemudian menghitung terus-terus secara cepat, jadi tidak ada jeda, karena setiap kita jeda pasti pasti tarik nafas. Jadi hitung nafas itu dikenal sebagai breath count. Kontes ada beberapa versi, tapi buat saya secara klinis, karena ini hanya untuk komunikasi supaya pasien paham di setiap kondisinya tarik nafas, dia ya, menghitung secara terus-menerus. Jadi tarik nafas

Kenapa ini penting? Ada fase-fase awal yang dikenal sebagai happy hipoksia, sehingga lemot otak mengenali kalau oksigen sudah mulai turun, diukur saturasi masih bagus kok, masih 98 gitu. Tapi begitu hitung nafas sudah mulai turun, itu tinggal ditunggu nanti akan cepat turunnya. Jadi supaya kita tahu pada waktu hitung nafasnya itu nggak panjang, tengkurap lah dulu, rang recruitment, tarik nafas dengan dengan ada latihan nafas yang lain. Tapi latihan nafas dengan cara tengkurap saja itu latihan nafas dengan cara mager, udah nggak usah banyak apa-apa, tinggal butuh niat aja. Sama ada tempat untuk mendarat, jadi ada tempat untuk tengkurap. Ini breathtaking exercise latihan sederhana yang bisa dikerjakan di saat awal. Lagi batuknya, batuknya itu batuk kering. Kalau dituruh tarik nafas tinggi, latuk oh 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 oh. Oh, batuknya itu seperti petasan banting, Batuknya seperti benar-benar seperti uh, pertusis ya, batuk rejan terus-menerus. Loh, capek. Batuknya kering waktu awal. Setelah lama-kelamaan akan jadi batuk yang uh, berdaha. Tapi itu perlahan seiring dengan berkurangnya karena iritasi awal waktu peradangan. Itu lelah sekali pasiennya. Jadi, kami selalu minta tarik nafasnya jangan langsung dalam, bertahap aja. Tarik nafas bertahap, tarik, tarik, tarik. Buang. Jadi seperti kita kalau pompa balon tuh pompanya pelan-pelan. Kalau langsung sekaligus kan nggak akan terisi juga dengan baik. Tapi sambil meregangkan. Jadi dengan begitu respon batuk kering yang di awal tidak muncul. Breath stack, exercise atau tarik nafas bertahap. Edukasi latihan pernafasan dari persahabatan kami sudah punya hakinya dan ini ada di YouTube resmi Rumah Sakit Persahabatan. Monggo silahkan dibuka di situ akan di, ada bagaimana cara mobilisasi duduk. Artinya kalau lagi sesak banget, jangan langsung bangun dari duduk. Miring dulu, duduk bertahap. Kemudian atur nafas dalam setiap gerakan. Kami sebut ini sebagai energi konservasi. Hemat energi untuk bergerak. Ini latihan relaksasi sendi bahu. Kemudian ada ini semua ada di dalam YouTube yang di rumah sakit persahabatan. Saat ini dilakukan, kami kami susun itu di setahun lalu, di awal pandemi, karena memang pasien mendadak banyak, Nah, sehingga kami membuat video edukasi ini ini latihan tarik nafas tarik nafas bertahap juga bisa dikerjakan kalau tidak bisa dalam lalu latihan batu itu batik batu uh, kahing atau kahving halving itu kayak buat embun di kacamata jadi batuknya itu huh, itu hanya seperti menghembus nafas secara cepat itu suara kita buka kalau kahving Batuk yang didehamkan Tapi itu lelah. Pada fase awal akan memicu batuk terus-terusan. Ini uh, portal Youtube Resmi Rumah Sakit Persahabatan. Saya juga ada di digital library. Beberapa tadi yang uh, berkontes ada di dalam digital library saya. Mohon uh, kalau berkenan silakan untuk melihat rekamannya latihan yang di rumah saat isoman bagaimana dok? Kalau ada yang bertanya, nomor satu benerin posturnya kalau selama ini kurang supaya ototnya rileks. Mungkin kalau ototnya kaku, bila konsultasi dengan dokter akan diberatkan obat-obat yang bisa untuk mengurangi nya otot. Kami sebut sih beberapa heparison ya, HCL dan lain-lain bisa mengurangi kakunya otot. Kemudian ron, tengkurap oksigenasi untuk memperbaiki lung treatment di saat oksigen lagi mahal, di saat akses ke rumah sakit lagi sulit. Tolong gunakan berikan rumah sakit untuk betul-betul yang kondisinya berat. Jadi kalau apalagi di rumah sakit itu juga ada bakteri lain yang mengancam tidak hanya covid, ada bakteri-bakteri kebal antibiotik, kebal obat yang ada di hunian rumah sakit. Jadi bukan berarti tidak ada ancaman yang lain kalau tidak betul-betul butuh manajemen petata laksana yang penting jangan ke rumah sakit dulu untuk saat ini di rumah Anda lebih ter, lebih tertata hatinya juga lebih nyaman lebih tenang asal bisa memonitor usahakan lebih sering untuk lang recruitment atau nyari oksigen untuk badan kita sendiri gimana dompet kita nggak diregangin untuk ngambil oksigen kita punya udara banyak gratis ditaruh di luar sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana kita ambil ke paru kalau dompetnya nggak diregangin? Itu kayak punya uang di ATM nggak? Tapi dompetnya kecil gitu. Jadi regangin dulu supaya bisa masuk oksigennya. Latih nafasnya, ngikutin tadi beberapa uh, media banyak memberikan untuk latihan nafas. Silahkan ikuti sesuai dengan kata hati mana yang mau dituruti latihan berjalan latihan endurance di saat akut mungkin jangan kita rehat dulu merem sama mingkem aja istirahat, mungkin kurangin e, makanlah diet yang baik. Jadi jangan terlalu tinggi glukosa, karbohidrat juga dikendalikan karena intinya sih seluruh istirahat. Memang lagi disayang. Mungkin selama ini nih kalau kita tuh mesin mobil itu sudah saatnya servis masuk bengkel dulu. Anggap aja ini untuk servisnya tubuh untuk mengistirahatkan dari kelelahan yang sangat sehingga kita bisa ketar kembali lagi ke aktivitas setelah masa ini terlewati karena memang perjalanan penyakit virus itu begitu gergesi dulu nggak enak dulu nggak pengen makan dulu meriang semua kayak dipukuli fase itu kelewat akan lebih nyaman jadi tengkurap saja sambil doa sambil yakin tenangkan gitu ya dengan support yang sekeluarga karena pasti yakin banyak yang sayang dengan anda. Kemudian latihan konservasi tadi hemat energi, ngukur sendiri kemampuannya dengan breath count test dengan saturasi oksigen bila punya, kemudian skala sesak. Skala sesak untuk mengakar kita saja atau bisa juga untuk komunikasi dengan dokter yang memantau atau fasilitas kesehatan yang memantau. Ini mengingatkan karena ini pandemi masih berlangsung. Tolong di karena saya juga dari komite PPI, saya juga titip cuci tangan. Cuci tanganlah yang sesering mungkin. Clean hands save life. Tangan yang bersih membuat kita juga nggak terpapar lebih banyak yang nempel-nempel juga ber, uh, hilang. Kemudian tidak juga memaparkan dan membahayakan orang lain. Kalau memegang-megang sesuatu usahakan pakai tangan kiri. Kenapa tangan kanan atau tangan dominan? Kalau kita kidal ya tangan dominannya kiri. Itu biasa usuk-usuk aja. Jadi kalau mau megang-megang sesuatu peganglah pakai yang tangan tidak dominan. Bagi yang kidal pegang pakai kanan, bagi yang tidak kidal atau yang kinan pakai yang tangan kiri. Supaya kalau refleks uskus itu pakai tangan yang dominan aman. Tapi lebih aman lagi kalau cuci tangan, lebih aman lagi kalau kita tutup. Saya tidak pakai masker karena saya ada di rumah. Kalau saya ada di tempat kerja, otomatis saya akan masker dan kebijakan di persahabatan itu pakai masker double untuk melindungi kita supaya kita juga bisa bekerja dengan baik dan tidak terpapar dengan jumlah virus yang berlebihan. Jadi behavior budayanya kita diperbaiki, jaga ventilasi, jaga durasi, jaga darah, 5M yang tadi dokter Ayah sudah katakan, pakai masker lah yang benar, jangan masker dibikin cantol di mana-mana, karena enggak, aku sendirian kok, siapa udaranya kan dipakai bersama, seluruh makhluk berbagi udaranya, siapa yang tahu udaranya tidak ditumpangi SARS-CoV-2, karena kan SARS-CoV-2 enggak bisa diwarnai, kita enggak lihat, kalau debu kelihatan kotor kita bisa merem gitu. Jadi kalau tidak yakin daerah itu misalnya daerah publik, daerah umum jangan lepas masker. Kalau di rumah yang kita aman, kita yakin atau di ruangan yang kita yakin tata udaranya aman, monggo silakan. Tapi ya jangan lama-lama kalau di tempat publik untuk menjaga kita sendiri karena kita akan bawa pulang itu dengan badan kita dan bisa memaparkan ke orang-orang yang kita sayangi. Sebagai catatan tambahan dari saya sejarah cari informasi bantuan medis bila saturasi cenderung turun. Belum tentu langsung ke rumah sakit. Ada telemedicine dan lain-lain dari Kementerian Kesehatan juga diberikan fasilitasi di sekarang. Kemudian awasi skala sesak. Kalau nambah berarti tambah berat. Kalau hitung nafas kurang dari 10 makin berat. Ada yang tarik nafas. Satu. Itu berarti sudah makin berat. Tolong rileks dulu. Tenangkan. Posisi tengkurap. Breath taking. Perbaikan, insya Allah akan bertahap. Tapi tenang, karena kalau kita nggak tenang tuh saluran nafas ngunci. Bronkokonstriksi itu benar-benar itu dipengaruhi sekali oleh psikosomatik. Karena berat di COVID itu memang tenakan emosi atau psikosomatisnya. Kalau nafas tergantung lo batuk, tarik nafasnya bertahap. Pertahankan tengkurap sekali tengkurap berapa dok? Usahakan dua jam. Karena untuk stretching itu nggak bisa. Kita kalau main ketapel aja nggak bisa jepret sedikit lah nggak akan jatuh batunya. Kalau tarik masih maksimal ditertahankan kemudian akan dilepaskan recoil untuk buangin juga akan baik perkalinya. Jadi tidak di dikredit di ya. Jam ini 5 menit, jam itu 5 menit. Kalau hitungannya untuk latihan silahkan, tetapi usahakan targetnya dua jam sekali pron. Kalau bisa 12 jam atau lebih lebih baik. Orang itu paru-paru Anda sendiri, Anda yang men-stretching atau mengembangkan. Anda juga yang akan memetik manfaat dari paru-paru itu bukan kami untuk bisa mempertahankan oksigenasi paru yang baik. Demikian dari saya, Dr. Eri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, karena saat kita tidak bisa bernapas, tidak ada satu pun hal lagi yang berharga, tidak ada satu rupiah pun yang bisa membelinya kembali. Jadi disyukuri atas nikmat yang selama ini kita diberikan Tuhan sama kita. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Monggo, Dok. Saya izin share stop share. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Chandra untuk sharingnya Sangat bermanfaat untuk kita Mudah-mudahan para peserta dan para pemirsa ikut mencatat ya Apa yang bahan-bahan yang penting dan mungkin bisa dikerjakan Selama isolasi mandiri di rumah Baik untuk diri sendiri maupun untuk uh, saudara dan teman-teman lain yang membutuhkan Sekarang pukul 10 lebih 5 uh, Kita hening cipta 10 pukul lebih 7 Saya rasa kita tunggu saja ya sampai jam sepuluh lebih tujuh nah sekarang sekarang sudah 10 lebih enam uh, mari para pemirsa para pendengar panelis dan teman-teman semua marilah kita menginginkan cipta, sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan negara tercinta kita ini kembali bebas dan kita bisa seperti dulu lagi mari kita menginginkan cipta bersama-sama mungkin sampai sekitar pukul 10 lebih delapan jadi kurang lebih dua menit dari sekarang terima kasih Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan dapat segera terlaksana dan pandemi dapat segera berakhir dari bumi kita maupun terutama dari negeri kita. Mari kita masuk ke banyak sekali pertanyaan untuk Dokter Chandra maupun Dokter Ayah. Saya akan coba rangkum. Saya percaya para narasumber kita ini mempunyai banyak ilmu dan banyak pengalaman yang bisa dibagi. Kita mulai dulu dari Dokter Ayah ya, Dokter Ayah mengenai isolasi mandiri. Jadi eh, banyak sekali teman-teman peserta dan pembicara, peserta dan pemirsa yang menanyakan mengenai isolasi mandiri yang baik karena sekarang ini rata-rata masyarakat panik ya begitu mengetahui kalau mereka terkonfirmasi positif sehingga mereka apapun gejalanya mereka langsung datang ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan tempat perawatan. Dan rata-rata mereka yang gejala ringan dan sedang biasanya akan diminta untuk kembali ke rumah. Dokter Aya, kapan kita bisa memastikan bahwa oksigenasi atau saturasi yang ada pada pasien tersebut itu aman? Jadi kapan kita harus memberikan oksigen untuk peserta pasien tersebut pada apa mungkin dokter Ayah bisa berbagi sekaligus dengan dokter Chandra pada saturasi berapa biasanya kita bisa atau kita harus memasangkan oksigen untuk pasien tersebut. Ini ada beberapa yang menyampaikan saturasinya sampai 60 tapi masih bisa beraktivitas apakah itu relatif aman. Ada yang saturasinya 88 93 tetapi sudah relatif lemes dan di tempat tidur saja. Jadi mungkin bisa berbagi kapan kita harus memberikan oksigen untuk pasien-pasien dengan isolasi mandiri. Silakan, Dokter Aya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Eri. Pertanyaannya jadi tadi sudah disampaikan ya, bahwa level aman oksigen itu di atas sama dengan kalau kita pakai patokan dari gejala ringan dan sedang itu ya itu lebih dari sama dengan 94 persen sebetulnya. Jadi kalau pada kondisi di mana di bawah level tersebut, itu kita sudah harus bener-bener waspada dan mencari pertolongan. Nah, tadi Dr. Chandra sudah menyampaikan ya bagaimana kita mengetahui kalau kita nggak punya saturasi oksigen dengan gejala dengan dengan mungkin dengan beberapa tanda ya seperti kalau sudah sampai terjadi itu sebenarnya saturasi itu udah levelnya turun banget ya seperti misalnya kebiruan di ujung-ujung jari, kaki. Uh, di bibir itu juga merupakan salah satu tanda yang disebut dengan cyanosis, ya atau uh, ke apa namanya kebiruan di uh, perfusi jaringannya tuh enggak bagus gitu. Jadi aliran darah ke, ke tepi nggak bagus. Jadi kita bisa lihat juga dari situ salah satunya. Meskipun umumnya kalau itu terjadi uh, saturasi mungkin sudah lebih drop lagi di bawah 90. Uh, nah, kemudian uh, saat ini kan kita uh, kita tahu lah ya pasti kalau kita kena COVID ya panik gitu. Nah, tadi Kuncinya adalah jangan dulu panik, jadi kita tetap harus tenang dulu. Kita lihat gejala apa yang ada pada diri kita. Nah, bila kita, tadi kita tetap harus terpantau, tadi saya katakan bahwa isoman itu harus tetap terpantau. Jadi, artinya kita mungkin nggak semuanya bisa mengenali tanda-tanda itu dengan pasti, dengan benar, maka diperlukanlah konsultasi dengan petugas kesehatan. Saat ini juga pemerintah sudah memfasilitasi untuk telemedicine atau telekonsultasi melalui beberapa uh, pranala ya, atau tautan, uh, mungkin bisa dilihat di berita-berita. Kemudian juga saat ini juga rumah sakit persahabatan juga sudah memfasilitasi untuk telekonsultasi atau telemedicine. Jadi artinya uh, kalau kita takut datang ke rumah sakit itu bisa dipahami. Nah, segera lakukan telemedicine atau telekonsultasi supaya dokter bisa melihat, bisa melihat bagaimana performa dari pasien tersebut, kondisi fisiknya. Mungkin kita tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan fisik ya, tapi kita bisa lihat performa pasiennya. Segar bugar, mungkin sudah mengkhawatirkan dan sebagainya itu juga sebagai alternatif. Nah, untuk pemberian oksigen ini tentu tadi di bawah 94 kita sudah harus mempersiapkan untuk pemberian terapi oksigen. Tapi manakala kita belum punya atau tidak ada, itu mungkin dibantu dengan posisi ya, posisi prone. Nanti mungkin Dokter Chandra bisa menambahkan bagaimana nih Dok kalau terjadi saturasi saya drop. Apa yang harus saya lakukan precisely atau lebih lebih detailnya itu saya harus gimana? Prone seperti apa gitu. Mungkin itu dari saya Dok. Terima kasih Dokter Aya. Saya lanjutkan ke Dokter Chandra. Silakan Dokter Chandra mungkin bisa menambahkan dari Dokter Chandra. Jadi apabila saturasi itu mulai turun, maka apa sebaiknya mulai dikerjakan? Ya, terima kasih Dok. Makanya saya uh, um minta dari awal kan tolong diukur supaya dia itu punya patokan karena di fase awal covid yang dikenal sebagai hypoxia ya dokter ayah ya itu kan dia ngerasa nggak apa-apa kok saturasinya drop habis itu badannya menggunakan kekuatan-kekuatan sisa yang dimiliki oleh tubuhnya sebelum ambruk gitu karena otak kalau kekurangan oksigen jumlah lama seperti gejala-gejala yang dikatakan oleh dokter ayah tadi dia bisa sakit kepala saja nggak sesak bisa mungkin mialgia atau totot ngilu-ngilu gitu itu bisa terjadi jadi bukan bukan hanya sesek yang keluar gitu. Nah saat itu muncul juga harus diwaspadai. Tapi waktu hitung nafas biasanya kelihatan gitu, nggak nyampe 10 biasanya. Jadi tolong diwaspadai badan sendiri karena selama ini mungkin kita tidak pernah mendengarkan teriakan badan pada waktu saturasinya turun. Kalau memang punya pengukur saturasi, tengkuraplah dulu nomor satu dengan baik, rilekskan badannya. Mungkin yang bisa sambil berdoa, cari cara untuk bisa relaksasi tengkura. Pasangkan tadi badannya seperti yang ada di slide saya, bagaimana ditaruh pengganjal di pinggul, kemudian bagaimana lehernya supaya nyaman gitu. Terus tarik nafas bertahan. Rileks, kasih kesempatan dulu rileks. Kalau kita ngerasa nyaman, biasanya saturasi juga lebih nyaman itu naiknya bisa banyak sekali pada waktu itu. Kalau tetap tidak naik, ada oksigen di rumah, boleh sambil dilakukan itu sambil memberikan suplementasi oksigen dengan batasan yang tadi dokter Ayah sudah katakan. Dari saya itu dokter Eri, terima kasih. Terima kasih dokter Chandra. Mungkin bisa ditambahkan dokter Chandra. Tadi disampaikan bahwa kita telungkup uh, ijilnya dua 2... jam. Dua jam. dua ya, jam ya. Itu berapa lama ya dok? Ya kan kadang-kadang tidak semua. Kalau kalau misalnya dia tidak sanggup gitu, misalnya ya. pasien pasti dengan yeah. itu apa ya. gangguan atau kaku seperti itu kalau orang-orang ya. tua kaku itu ya. minimal maaf, ada, berapa lama? Enggak ada minimal dok, karena target emang untuk terjadi stretchingnya itu dua jam. Jadi saya bilang tadi kalau memang mau dicicil pelan-pelan itu yang ada adalah belajar learning karena badan kita ini sudah kadung salah posturnya gitu. Jadi kalau memang susah untuk tengkur paling minimal ya. Payak meluk guling, modifikasi tengkurap. Tengkurapnya, Pakai kayak meluk guling, jadi kan kalau orang disuruh miring, seringnya tuh miringnya tuh miring mau telentang, bukan miring mau tengkurap gitu. Mm -hmm. Jadi miringnya tuh miring mau tengkurap gitu, kayak kita meluk guling, meluk guling kan kayak mau tengkurap tapi diganjal guling. Makanya kalau lihat anak-anak kan sering nungging di atas guling kan, jadi memang memang itu postur tengkurap yang nyaman gitu. Kalau lihat gerakan anak-anak tuh, gerakan yang betul-betul murni fitrahnya memang kita harusnya begitu gitu. Kemudian miring ke arah tengkurap itu. Bila bisa dikerjakan dengan diganjal karena bantalannya juga harus menyanggap ping, pundaknya, dok. Karena kalau pundaknya tidak diganjal dengan setebal pundak setidak-tidaknya ini disangga jadi leher di tengah, nanti kaku lagi, ngilu lagi, nggak enak lagi, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman pasti orang nggak mau, nggak bisa tahan lama. Tapi nomor satu kita, kami biasanya dari rehab tuh eduk, edukasi dulu, apa sih pentingnya ini buat anda loh bukan buat saya. Paru tuh nggak ada. Kami bisa servis, tapi kami nggak bisa ganti onderdil. Nggak ada yang bisa ganti paru dengan paru yang baru. Jadi tolong yang ada sekarang dipertahankan sehingga uh, sejawat dokter dari dari paru, dari penyakit dalam, DPJB semua yang memberikan tata laksana itu bisa diterima tubuh dengan baik kalau kontainernya itu di, di, diperbaiki dengan baik begitu dok. Kalau dari saya, jadi memang harus dimotivasi dulu, dikasih tahu. Tapi itu pilihan dia, itu tubuh dia, tanggung jawab dia untuk kedepannya. Jadi eh, apa? Kami tidak akan memarahi, kami hanya memotivasi, memberi tahu. Nanti repot loh ke depan. Doa kayak bisanya cuma setengah jam, silahkan dicoba. Tapi besok nambah ya gitu. Kenapa? eh, tadi kalau mau melarin cuma sebentar, jepret lagi karena rebound gayanya itu akan lebih kuat daripada gaya melarnya. Jadi kalau bisa lebih lebih lama ya lebih baik gitu. E, gimana ya dok supaya saya ya kalau pas lagi ngantuk coba deh posisiin aja posisi kayak meluk guling agak tengkorak begitu dok. Jadi supaya lebih lama untuk stretch efeknya gitu. Kalau cuma sebentar nggak ada stretching dan nggak ada nggak ada gunanya untuk ulang rekrutmennya gitu. Jadi memang betul-betul kita butuh pasien kan kita biasa terbiasa telentang kan. Uh, kalau miring masih bisa, alhamdulillah miring. Miring kalaupun capek bahunya biasanya yang capek, makanya bahunya perlu disangga. Pakai guling posisinya jadi dijatuhkan 45 derajat ke depan gitu. Itu dok dari saya harus nyaman posturnya. Itu berapa kali ya dokter Chandra? Idealnya bisa dia cuma bisa lima menit atau 10 menit atau 15 menit begitu. Kira-kira idealnya berapa kali dalam sehari dia harus mengerjakan itu? targetnya itu dua jam dok. Jadi sesering dia bisa kan otomatis akan stretching lebih panjang. Kayak kita mau stretching hamstring atau otot otot otot, otot 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 paha kan, makin lama kita stretchingnya, makin sering kita stretchingnya, makin mulur dia. Karena kalau stretchingnya kita nggak prolong stretching, nggak lama gitu, ya otomatis hasil stretchingnya nggak akan kita dapat. Mau sehari silahkan, mau lima kali, mau tiga kali, sesering Anda bisa. Sampai targetnya bisa sekali mengerjakan dua jam tercapai. Jadi mesti disampaikan ya, mudah-mudahan uh, uh, para peserta dan para pemirsa membawa idealnya bahwa targetnya adalah dua jam. Dua jam Jadi target. Kita sering mungkin yang penting targetnya itu bisa tercapai. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke dokter Ayah. Dokter Ayah banyak yang bertanya mengenai obat-obatan nih dok. Jadi kita tahu bahwa eh, uh, viral ya, viral mengenai obat-obatan itu berbagai macam dengan dosis yang berbagai macam ini ada yang menanyakan mengenai penggunaan deksa, penggunaan aspilet, kemudian mengenai vitamin C, vitamin D dengan dosis yang berbeda-beda. Mungkin dokter Ayah bisa menyampaikan kembali, mengulang uh, kembali mengenai kapan kita menggunakan uh, obat-obatan seperti steroid atau pengencer darah atau mungkin dosis-dosis vitamin yang harusnya digunakan oleh uh, para pasien yang terkonfirmasi positif. Silakan dokter Ayah. Iya, terima kasih Dokter Eri. Uh, jadi tadi juga saya sudah lihat juga ya bacaan chatnya itu ada beberapa juga bahkan yang menanyakan masalah fisia dan sebagainya. Untuk steroid, dex, kemudian aspilat atau pengencer darah lainnya itu sangat-sangat tidak direkomendasikan bahkan dilarang untuk digunakan tanpa resep dokter ya karena itu adalah semua obat-obat keras kemudian juga uh, antibiotik, antivirus apalagi itu adalah obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Karena jika salah dosis, salah indikasi, maka yang kita dapat malah jadi uh, efek sampingnya gitu, bukan efek terapinya. Untuk penggunaan steroid secara umum itu kan sifatnya sebenarnya untuk antiinflamasi. Jadi tentu kita harus menggali dulu, menggali dulu pajanan dari virus ini pada pasien tersebut itu di hari keberapa, ya. Jadi pada pasien ini dia eh, apa namanya eh, dalam kategori fase yang mana? Apakah fase saat virus masuk, bereplikasi, atau sudah terjadi proses peradangan inflamasi sampai terjadi proses pada sitokin yang berat. Jadi kita harus tahu dulu uh, pasien tersebut ada dalam uh, fase penyakit hari keberapa. Jadi tidak bisa juga kita berikan dari awal ya, karena kan obat itu akan menekan uh, sistem tubuh kita sehingga yang tadinya kita harusnya melawan virus tersebut dengan daya tahan tubuh yang baik malah jadi virusnya jadi dominan jadi kita benar-benar harus nggak harus konsultasi dulu dengan dokter untuk pengencer darah juga tidak semua kondisi itu perlu diberikan pengencer darah ya jadi tetap harus dengan uh, pemantauan uh, dengan dokter uh, kemudian tadi apalagi ada tererimap uh, dosis-dosis vitamin jadi tadi ada yang memberikan vitamin sampai vitamin C sampai 2000, ya. vitamin D sampai 2000 itu bagaimana? Nah, iya itu memang dosis-dosis vitamin itu ada dosis maksimalnya ya. Jadi jadi tidak tidak boleh dikonsumsi uh, dikonsumsi sembarangan gitu. Kita main berikan 2000. Umumnya kita menyarankan vitamin C uh, pemberian 1 gram per hari ya. Kemudian uh, zinc dosis 20 mg per hari kemudian vitamin D sampai batas maksimal 5000. Tapi itu tidak berlaku secara universal sekali lagi. Jadi pada ada kondisi-kondisi kita membutuhkan dosis lebih tinggi dengan pemantauan, ya. Ada juga mungkin kita tidak perlu dosis setinggi itu karena nutrisinya baik. Jadi sekali lagi pemberian obat-obatan, vitamin, suplemen itu mohon tidak diberlakukan secara universal atau seragam. Jadi tetap dengan pemantauan dokter mana yang diberikan vitamin dosis rendah, dosis tinggi, itu semua harus dengan pemantauan. Mengapa? Karena untuk vitamin ada yang larut air, ada yang larut lemak. Ya, vitamin D, E itu larut lemak. Itu kalau dosisnya ketinggian, toksisitas bahaya. Vitamin vitamin C ya, itu vitamin B itu larut air. Nah, kita juga harus pastikan bahwa hidrasi baik, gitu ya, pada pasien tersebut konsumsi minumnya baik, jadi supaya tidak menumpuk di pembuangan sistem pembuangan tubuh kita untuk obat-obatan, ya, umumnya ginjal, tapi juga hati, juga bekerja. Jadi, eh, semua sistem tubuh kita pada saat kita terpapar infeksi apapun, terutama virus COVID ini, itu dia eh, berkoordinasi seluruhnya, ya, mulai dari bagaimana kita tubuh kita untuk mengeliminasi sistem imun kita bekerja, lalu kalau kita masukkan obat-obatan nutrisi, bagaimana sistem pencernaan dan eliminasi itu bekerja. Jadi sekali lagi mohon mungkin saya tidak tidak ter detail detail ya di sini untuk masalah dosis, tapi sekali lagi harus waspada mengenai dosis gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, tidak terpapar dengan konsultasi yang baik, mohon jangan mengambil sikap sendiri gitu ya. Jadi uh, sebagai uh, kita edukasi juga kepada teman-teman semua di sini. Terima gitu, kasih dokter. Ya, terima kasih dok. Uh, kemudian ini tadi menanyakan ada yang menanyakan mengenai penggunaan obat antivirus dan obat uh, antibiotik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang obatnya kan sulit dicapai, sulit 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 didapat dok, sehingga mungkin mendapatkannya itu bukan hari pertama, ada yang baru mendapatkan obatnya itu hari kelima. Apakah itu tetap diminum dok sesuai dengan dosis jadi lima hari selanjutnya berarti sampai hari ke 10 dari gejala atau uh, tidak usah diminum karena katanya ada yang menyampaikan bahwa virus itu hanya sampai 7 sampai empat hari biasanya dia sudah nggak ada. Nah, kalau ini baru dapat obatnya sudah hari kelima atau hari ke 10 bagaimana dok enaknya? Iya dok, terima kasih dok. Tadi saya sampaikan ya di slide ya bahwa masa inkubasi itu kan 2 sampai dengan 14 hari sebetulnya. Jadi kadang mungkin kita tidak tahu persis nih kapan kita eh, terpapar virus itu, jamnya, harinya, tapi kira-kira antara segitu waktunya. Nah, jadi inkubasi itu adalah sejak masuknya virus sampai timbulnya gejala dan itu bisa bervariasi. Jadi mungkin ada yang terpapar virusnya hari pertama, tapi gejalanya baru muncul tiga hari atau lima hari kemudian, gitu. Nah itu yang apa namanya menyebabkan bahwa masih ada tempatnya kalau pada awal-awal untuk diberikan terapi sesuai dengan konsultasi dokter jika memang mendapatkan. Jadi kasusnya seperti tadi dokter Eri sampaikan ya, jika memang dokternya meresepkan antivirus sudah dinilai mulai dari paparan sampai dengan timbul gejala dan onset waktunya atau awal waktunya tetap saja di diminum sesuai dengan pantauan dokter gitu sekali lagi itu itu tadi yang saya bilang bahwa nggak semua mual begitu masuk virus ini harus mendapatkan obat yang sama seragam itu tidak dan itu juga ya masalah apa namanya masalah diagnosis. Tadi juga saya maaf, saya betul ini mungkin sebelumnya saya ingat tadi ada yang menyampaikan pertanyaan ya sekilas bahwa kalau satu kali negatif, nah pemeriksa tapi klinisnya ada gitu ya klinisnya ada kontaknya ada gitu. Nah itu memang kita periksakan lagi. Jadi pemeriksaan memang memang bisa memerlukan dua kali untuk konfirmasi diagnostik sesuai dengan panduan. Gitu dong. Terima kasih dokter Ayah. Kita kembali lagi ke dokter Chandra. Dokter Chandra ada yang menanyakan mengenai penggunaan saturasi, saturasi oksigen. Ini yang paling baik, enaknya digunakan pada posisi tiduran, pada posisi duduk, atau pada saat apa? Karena kadang-kadang hasil yang didapatkan itu bisa berbeda terutama kalau pasien habis aktivitas mungkin atau bangun tidur itu keadaannya akan sangat berbeda. Mungkin Dokter Chandra bisa menyampaikan kapan penggunaan saturasi oksigen yang paling tepat hasilnya. Ya. Yeah. Terima kasih Dr. Eri. Terima kasih juga yang bertanya. Saturasi oksigen tuh menggambarkan kondisi tubuh, kebutuhan oksigen tubuh saat dia beraktivitas. Karena kita untuk beraktivitas butuh oksigen. Otot-otot tuh butuh oksigen untuk bergerak. Pada waktu kondisi basal, artinya mobil cuma dipanasi, nggak keluar dari dari garasi, hmm. itu yang diukur itu kondisi standarnya. Tidak ada aktivitas. Di situ kita lihat saat aktivitas drop jadi berapa. Karena itu untuk mengetahui kalau dia kan seringnya diukurnya waktu tiduran ya dok ya atau duduk sandar gitu, kemudian ah nggak apa-apa saturasiku 108 apa, -apa satu 100, 98 99 dia tidak tahu pada waktu dia berdiri otot-ototnya itu negangin badan kan diafragma tadi dipakai untuk nahan tubuh sama untuk nafas jadi dia kan berbagi kemudian untuk bergerak otot-otot ini minta oksigen juga begitu oksi, kebutuhan oksigen naik itu saturasi akan turun. Jadi yang perlu dilihat adalah saturasi oksigen saat dia diam sama saat dia bergerak. Jadi tidak bisa dipilih dong. Karena untuk tahu aku nih layak bergerak apa enggak. Jadi kalau memang saat itu kondisinya sedang tidak layak untuk bergerak, duduk ke berdiri ke saturasinya drop, ya berarti jangan jauh-jauh. Anda tahu sampai mana batasnya kan tadi dokter Ayah sudah katakan kalau bisa jangan di bawah 94 kayak gitu. Kalau di bawah itu berarti perlu dia untuk perbaiki dulu oksigennya, baru dia lanjutkan aktivitas sesuai dengan taraf tadi dok. Jadi paling enak tuh kalau bikin e, buku harian ya, jadi catatan harian isoman. Pagi bangun tidur saturasi berapa, saat dia mau berdiri kemudian mau berangkat untuk kamar mandi saturasi berapa. Atau kalau nggak punya saturasi tadi hitung nafas bangun tidur berapa, saat berjalan berapa, saat keluar dari kamar mandi berapa supaya kita tahu kalau ada perubahan. Ada beberapa yang saya nggak apa-apa kok dok. Yang dalam perawatan itu jalan, mondar mandir. Saya enggak apa-apa. Begitu saya pasang, waktu dia berjalan, drop. Baru dia tahu. Hah, saturasi saya puluh gitu. Saya enggak apa-apa. Ya ini kan saya bukan saya yang bilang. Yang bilang kan saturasinya gitu. Jadi memang dia harus tahu dok pada waktu dia diam istirahat berapa. Waktu dia bergerak berapa. Makanya itu harus perlunya dikonfirmasi dengan dengan hitung nafas tadi dok. Supaya dia bisa ngukur. Kan enggak mungkin dia mandi bawa saturasi. Jadi mungkin selesai dari kamar mandi baru dia bisa ukur gitu. Itu dok Jadi memang harus dua. Dibuat catatan harian aja supaya dia tahu variabilitas atau perkembangan perbedaannya. Kalau itu makin turun, berarti memang kondisinya turun. Gitu, gitu dok. Ya, terima kasih dokter Chandra. Pertanyaan lagi kembali ke dokter Ayah Pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu kita seharusnya hanya sampai 10.30. 10, dok, tadi banyak yang menanyakan mungkin orang tuanya ya, pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID dengan comorbid baik yang DM maupun sirosis maupun hipertensi apakah saturasi yang kita gunakan atau saturasi yang kita gunakan sebagai patokan maksudnya itu apakah sama-sama dengan sama sama seperti yang normal tetap 95 atau mungkin malah lebih tinggi karena mungkin dari awalnya atau malah mungkin lebih rendah karena awalnya mungkin pada saat normal saturasinya memang tidak bisa mencapai 95 96 mungkin ada selain klinis yang disampaikan oleh Dokter Ayah tadi, mungkin ada cara yang bisa mengetahui kapan pasien-pasien dengan komorbid ini perlu untuk mendapatkan terapi yang lebih dalam arti dibawa ke rumah sakit atau mungkin harus uh, berkonsultasi melalui telemedicine. Mungkin itu, Dok, saya bisa dibantu? Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Eri. Jadi kalau untuk uh, titik potong saturasi itu sama untuk semua kondisi. Jadi uh, bukan berarti kalau usia lebih tua atau mungkin ada comorbid kita menurunkan atau menaikkan ambang batas dari saturasi sebagai uh, sebagai uh, pembatasan batasan ya untuk warning kita. Jadi tetap sama seperti uh, walaupun tanpa comorbid. Nah kemudian kalau untuk pasien-pasien lansia uh, dan kemudian pasien-pasien dengan comorbid jika ini, ini sekali lagi ya tetap harus terpantau. Nah kalau pasien-pasien tersebut itu ada gejala, itu sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter, ya. Kemudian obat-obat rutin jangan disetop. Jadi kalau dia sudah dengan pengobatan rutin selama ini baik-baik saja, gula darah terkontrol, tensi terkontrol, baik itu dengan dengan obat suntik insulin misalnya atau dengan obat minum itu terus aja dilakukan. Diberikan maksudnya, kemudian jika dia sudah teredukasi dengan baik, pantau tensinya sendiri di rumah atau gula darah di rumah. Selama itu kontrolnya baik, tenang, tenang dulu. Jadi, kita cari waktu untuk lakukan konsultasi dengan dokter. Jadi, mungkin dengan pasien-pasien dengan penyakit kronik degeneratif yang saya sebutkan tadi, itu sebaiknya memang sudah teredukasi ya, dari awal mengenai penyakitnya. Nah, jadi biasanya sudah paham betul gitu pasiennya itu udah ngerti betul tuh kalau bahkan pasien itu bisa memahami kalau dia badannya tuh ngerasa nggak enak itu sudah sudah di, dikenali umumnya seperti itu sih kalau dari pengalaman klinis tuh dok saya udah tahu ya dok kalau kalau gula saya naik nih saya pasti ada, ada gejala ini gitu misalnya nah itu kadang-kadang umumnya seperti itu tapi kan itu subjektif ya dan nggak semuanya seperti itu bisa aja karena penambahan umur atau gejalanya nggak khas oleh karena itu tetap penting perlu uh, alat pantau sendiri tensi sendiri gula darah sendiri dan sebagainya lalu tadi mengenai apalagi dok lansia ya, nah untuk lansia ini kadang-kadang kita harus waspada betul karena gejala itu seringkali kali nggak khas ya, mungkin orang-orang udah demam tapi pasti lansia tuh bukan demam gejalanya, tapi dia nggak mau makan ya itu adalah satu tanda wah ini ada warning nih ibu saya atau ayah saya orang tua saya atau kekenen nenek saya ini kenapa nih gitu kok nggak mau makan itu adalah alarm yang apa namanya bukan alam. Jadi itu adalah tanda pertama yang mengindikasikan mungkin ada gangguan pada orang tua tersebut. Bisa dia sudah mulai nggak bisa mencium ya anosmia atau agosia ya tidak bisa merasa uh, mengecap atau mungkin emang dia udah enak badan gitu. Kalau orang tua tuh begitu. Jadi harus dipastikan bahwa asupannya baik, cairannya baik. Karena mohon maaf, populasi lansia dengan populasi anak-anak itu mirip, ya. Nanti mungkin untuk anak-anak dan bayi bisa pada kesempatan berikutnya, tapi. Cairan itu penting banget, nutrisi itu penting banget. Jadi mungkin mereka nggak ngeluhin demam, tapi ngeluhnya yang lain yang nggak khas. Nah untuk hal seperti itu maka sebaiknya kalau kita tidak bisa mengenali dengan baik, tidak tidak teredukasi dengan baik, atau mungkin tidak punya caregiver, sebaiknya orang tuanya diajak untuk telekonsul. Ya kalau takut ke rumah sakit untuk konsultasi tetap buka langsung telekonsul. Demikian dok. Terima kasih dokter Ayak. Mungkin bisa minta tolong diulang sekali lagi, Dok. Tadi banyak pertanyaan mengenai selesai isoman, Dok. Jadi, setelah selesai isoman, itu kapan tepatnya orang itu bisa menyebutkan bahwa dia sudah selesai isoman? Kemudian, apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa dia bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya, Dok? Yeah. Ya, saya sebetulnya ya, ini sering juga ya ditanya ya, dan mungkin kadang kita pribadi ya dok Eri ya, juga was-was, nggak pede kalau belum memastikan semuanya negatif ya, PCR negatif dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa, Virus itu virus itu setelah uh, pasien jadi untuk pasien yang tidak bergejala itu cukup 10 hari Isoman. Tapi kalau dia punya gejala minimal tiga hari bebas gejala ya. Tapi itu bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi secara umum dua minggu untuk yang bergejala ringan itu cukup karena uh, dia, virus itu sudah tidak menularkan. Nah kalau kita lakukan PCR di hari keempat belas. Itu ada kemungkinan masih positif, tapi apakah dengan masih positifnya itu uh, menjadi signifikan? Artinya, oh, saya masih menularkan, itu, tentu tidak. Kenapa? Karena itu adalah reniknya, renik atau bangkai-bangkai dari sisa-sisa virus gitu jadi memang tidak diperlukan untuk PCR uh, kecuali memang ada indikasi di tempat pekerjaannya memerlukan misalnya atau untuk indikasi yang lain tapi kalau secara umum tidak diperlukan untuk dievaluasi lagi pada pasien yang gejala uh, tanpa gejala dan gejala ringan itu tidak uh, dan isoman setelah selesai isoman tuh nggak perlu untuk PCR lagi uh, kemudian juga kalau pasiennya nggak ada gejala ya nggak usah cek ronsen ataupun uh, cek lab kecuali dia mau memantau klinisnya setelah dua minggu dia isoman dia harus check up lagi lagi, dia harus kontrol lagi gimana kondisi kesehatan secara general secara umum ya tentu monggo itu dianjurkan untuk diperiksakan tapi bukan dalam rangka melihat covid ini negatif atau tidak karena apa tadi juga ada city ya kemarin sebenarnya kita ada webinar ya dokter eri ya tentang city value dan Mar mungkin bisa dilihat di rekaman youtube nanti yang webinar kemarin nah Siti itu tidak tidak serta merta kalau CT-nya masih positif terus kemudian dia masih menularkan itu dia tidak tidak berbanding lurus ya dengan 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 viral load. Jadi dia bukan merefleksikan viral load atau jumlah virus di badan kita. Jadi uh, do not worry lah tentang CT itu gitu. Dan juga tidak tidak perlu untuk PCR pasca isoman. Bisa aktif lagi untuk bekerja dengan menjalankan prokes. Dan untuk yang uh, nakes Tentunya tidak bekerja dulu di zona uh, merah, ya, untuk Pak yang selesai isoman gitu. Jadi, dia tetap harus uh, menjalani masa pemulihan dengan baik, gitu dok. Terima kasih, Dokter Ayah. Sekarang kita kembali ke Dokter Chandra. Uh, Dokter Chandra, kami mau menanyakan mengenai bagaimana cara meningkatkan uh, saturasi oksigen pada anak-anak, mungkin Dokter Chandra. Jadi, apakah sama metodenya dengan yang digunakan pada dewasa? Kemudian pernafasan yang lebih baik itu sebaiknya memang lewat hidung atau lewat mulut. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk bisa meningkatkan saturasi oksigen? Demikian, Dokter Chandra. Terima kasih, Dokter Eri. Kalau pertama saya jawab yang anak dulu ya, dok. Anak-anak hmm. tuh kalau disuruh aja tiduran, biasanya dia suka. Hmm. Kalau anak-anak sering naik guling ya, dok ya, bubuknya ya, ya. Nah itu biar aja, dia... dia sudah tahu kok cara yang nyaman untuk bubuk gitu. Biasanya anak-anak nggak -anak telentang di tidurnya miring atau tengkurap nyungsep gitu, malahan silahkan nggak apa-apa. Dia tahu kok cara lebih pintar anak-anak daripada dewasa karena lebih lentur dia organnya. Jadi dengan cara tengkurap aja mungkin orang tuanya ini apa? lus-lus punggungnya gitu ya diposisikan itu lebih nyaman gitu. Karena harus disesuaikan dengan pertumbuhan anak ya sampai di tahap apa gitu. Rata-rata sih kalau tidur anak-anak lebih suka ke arah miring atau tengkurap. Kemudian, apa namanya, cara apa untuk meningkatkan ya dok ya? Iya, untuk nafasnya apakah lewat hidung atau lewat mulut, ya. mana yang lebih baik gitu. Iya, kalau itu tergantung dari sebelumnya ya, karena ada beberapa yang mungkin hidungnya bermasalah, mungkin ada alergi, atau septum deviasi, atau bengkok gitu, nafas. Jadi mouth breather nafas dari mulut, tapi paling ideal kalau baiknya sih fisiologisnya dari hidung karena mempunyai rongga-rongga bulu-bulu getar untuk menyaring kan ya, Dok, ya. Tapi kalau lagi mampet ya enggak enak ya mau tidak mau mouth breather. Tapi lebih baik udah santai saja, mana yang nyaman. Badan kita bisa milih kok mana yang nyaman. Biasanya sih kita melatih tuh tarik nafas dari hidung, buang dari mulut gitu. Cuma kalau pasien setiap orang berbeda. Lihat aja, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut bisa tidak? Kalau mampot nggak bisa ya jangan dipaksakan. Cari yang nyaman saja. Badan kita tahu paling nyamannya di mana dan tidak bisa diseragamkan, digeneralisir untuk setiap orang. Jadi kita harus lebih mendengarkan badan kita mulai sekarang ya, Tersandra ya. Iya, Ar iya dok. Waspada. Iya, idealnya sih dari hidung. Tapi kan tidak semua orang adalah bisa bernafas dengan baik dari hidung. Ada yang mouth breather memang. Sering, biasanya tidur yang ngorok kayak gitu ya dok ya lehernya pendek, kemudian sering terganggu karena memang pasas dari hidung udara lewat dari hidungnya itu agak terganggu, seringnya kalau apalagi di awal yang ada pilek dok itu yeah. pasti sulit ya udah dari berita aja kalau kondisional seperti itu. Demikian dok. Terima kasih dokter Chandra. Demikian acara webinar pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini mengenai isolasi mandiri dan saturasi oksigen. Mungkin saya minta take home message dari masing-masing narasumber, dari Dr. Chandra dulu mungkin hal-hal yang bisa ditekankan kembali supaya para pemirsa, para pendengar mengingat kembali mengenai saturasi oksigen, apakah kita harus panik atau kita kapan harus waspada dan bagaimana cara meningkatkannya. Mungkin ada take home message yang bisa disampaikan, Dr. Chandra. Baik, terima kasih Dokter Eri. Nomor satu otomatis kalau diketahui konfirmasi COVID atau kontak erat gitu harus isoman tenang dulu. Doa itu saatnya kita memang masuk bengkel harus istirahat. Yang yang kedua, ya bagaimana mengatasi kalau tahu buat buku harian. Jadi buku harian untuk kondisi nafasnya baik dengan saturasi, baik dengan hitung nafas. Karena kadang-kadang kita ini nggak biasa dengerin badan tadi dok. Jadi tolong dengan cara buku harian itu kita jadi tahu oh badanku tuh kayak gini kondisinya gitu. Karena enggak kita ini sudah orang-orang yang dengan beban pekerjaan yang banyak, dengan tambah dewasa, tambah tanggung jawab, tubuh itu teriak crying for help. Itu banyak tuanya nggak tahu sampai kemudian mogok dan dideret ke bengkel gitu. Jadi gunakan waktu ini untuk istirahat. Kalau memang harus merem ya merem. Kalau memang nggak pengen makan untuk di fase awal ya sudahlah mingkem gitu ya istirahat. Selain 5 m tadi tambahan merem sama mingkem untuk istirahat di awal gitu. Jadi nikmati prosesnya karena itu dengan kita hati yang tenang. Dokter Budi juga kemarin katakan yang gembira, yang bersyukur memang saatnya dikaruniai untuk istirahat. Istirahatlah dengan tenang. Semua hal yang diinfokan oleh dokter Ayah tadi dilakukan, yang kami ingatkan untuk pemantau saturasi oksigen tolong dipantau karena kita nih orangnya biar orangnya sama tuh saturasinya bervariasi dari 24 jam. Jadi kita tahu kita lemahnya di kapan, hati-hati di masa itu, tengkurap lebih lama tarik nafas bertahap lebih banyak dari saya begitu dok terima kasih terima kasih banyak dokter Chandra kemudian saya undang kembali dokter Ayah untuk mungkin menyampaikan take home message bagi para masyarakat yang pada pagi hari ini ikut mendengarkan webinar awam yang seri kedua ini monggo dokter Ayah yes. Ya, terima kasih Dokter Eri, Dokter Chandra tadi juga sudah menyampaikan ya dok ya benar banget. Jadi di era pandemi ini selain medik ya tentunya protokol kesehatan, konsultasi dengan dokter, kita harus juga melihat informasi itu benar atau tidak, share juga sesuatu yang benar dan bermanfaat, kita edukasi diri dan keluarga tentang hidup sehat. Selain medik-medik itu semua juga kita harus apa namanya pentingkan juga ya psikologi. Psikologi itu penting. Jadi dengan adanya sumber informasi yang baik dan benar dari teman-teman kepada keluarga, mari kita sebarkan kebaikan itu ya. Jadi tadi saya tekankan lagi protokol kesehatan 5M nggak boleh lupa. Kemudian uh, isoman dengan pemantauan dapat dikerjakan untuk gejala yang tanpa gejala dan gejala ringan. Kemudian juga untuk isolasi, jika memang tidak dapat dilakukan di rumah, kita bisa meminta tolong puskesmas atau dinkes ya setempat untuk membantu mencarikan tempat-tempat isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bijak-bijaklah dalam menggunakan obat. ya. Jadi tentu harus dengan resep dokter untuk obat-obat tertentu. Dan jangan termakan hoax. Itu aja dok. Terima kasih, Dokter Aya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu pada pagi hingga siang hari ini, kepada para peserta yang sudah semangat mengikuti dari awal sampai sekarang dengan begitu banyak pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari para peserta. Bagi keluarga atau masyarakat lain yang mungkin tidak bisa mengikuti webinar ini karena kebetulan sudah penuh, dapat mengikuti di linknya nanti pada YouTube-nya dari Rumah Sakit Persahabatan. Nanti akan kita upload di linknya YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Jangan lupa mengikuti webinar seri yang berikutnya. Insya Allah nanti hari Rabu, nanti kami akan share. Jangan lupa dilihat di linknya di Instagramnya Persahabatan pada hari Rabu mengenai panduan isolasi mandiri pada ibu hamil, anak, dan bayi dengan COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa prokes. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke MC Dr. Pudim. Terima kasih Dr. Pudim. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu dengan kita dan juga Dr. Eris selaku moderator. Terima kasih kepada para hadirin dan pemirsa yang sudah sedemikian antusiasnya sehingga Zoom kita full capacity hari ini, seribu orang di Zoom. Dan bagi yang tidak sempat mengikuti webinar di Zoom ini, rekaman akan nanti di-upload di YouTube Rumah Sakit Persahabatan setelah acara ini selesai. Jadi jangan khawatir kalau bagi eh, apa saudara-saudara, kerabat -saudara, yang mungkin ketinggalan acara hari ini bisa melihat di YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf mungkin juga tidak semua pertanyaan dapat dijawab dengan detail dan lengkap, tapi semoga secara garis besar sudah dapat terjawab ya. Eh, oleh para narasumber sesuai dengan tadi topik-topik yang kita bahas hari ini, semoga informasi yang didapat dapat bermanfaat dan dapat diterapkan saat menjalani isoman, sehingga dapat menambah ketenangan saat istirahat. Jadi, memang memanfaatkan kesempatan untuk istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, berbagai materi edukasi, baik itu yang terkait COVID maupun tema-tema lainnya, juga dapat dilihat di YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Jadi silakan di like dan subscribe dan sampai ketinggalan materi-materi edukasi yang bermanfaat dan jangan lupa juga untuk mengikuti webinar awam seri ketiga yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli dengan tema panduan isolasi mandiri pada ibu hamil, anak dan bayi dengan Covid-19 tetap semangat dan patuhi uh, protokol kesehatan sambil berdoa sebagai upaya kita dalam bersama-sama mengatasi pandemi ini. Saya selaku pembawa acara izin undur diri, selamat beraktivitas kembali. Stay safe, healthy, and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu semua. Jinliv sehat selalu semuanya. Semuanya terima kasih.